Om dari Ed Gervin Nathaniel. Om Ropan, bagaimana nih tanggapannya? Banyak pengamat bola dadakan di medsos. Apalagi mereka jadi lebih galak dari pengamat yang sebenarnya nih. Iya, itu dia. Jadi Pengamat dadakan banyak nih, loh, Om. ada dadakan muncul, mungkin hanya hanya hobi, hanya baca-baca di koran, hanya baca-baca Google, bukan baca Google, ya kan? Lihat-lihat aja pertandingan di luar nggak pernah gitu kan? Mungkin cuma nonton YouTube, nah, sudah bicara udah kayak hebat gitu kan? Udah hebat benar tuh. Ya. Kita aja biasa-biasa aja, Pak. Sudah nonton, saya bilang sudah cover, sudah datang di Euro 5 kali, sudah semua, sudah ini kita biasa-biasa aja, santai aja. Harus membumi dong, ya kan? Gak usah kita menggurui, gak usah kita so hebat, ya. Biarlah yang lain tuh hebat-hebat kan. Tapi yang penting kita kan kurikulum vitae kita kan jelas lebih jauh lebih unggul, ya kan? Fakta yang Gitu. berbicara, Om, ya. Ya, bagi saya sih kalau mereka belum pernah keluar, biar mereka mau bicara sehebat apapun, kalau mereka, bagi saya nol sih. Kalau mereka nggak pernah keluar, Langsung nggak pernah meliput keluar untuk dan nggak memantau melihat langsung langsung, ya. ya. Dia memantau langsung, dia datang langsung lebih enak kan, dia nonton sana, dia lihat langsung sehingga dia dapat ilmu di sana kan. Oh begini, ini Inggris main begini, Denmark main begini. Kalau dia punya jagoan Spanyol, dia dia jago Spanyol nih misalnya. Dia datang lihat setiap Spanyol main, dia nonton. Dan bukan nonton di TV, nonton langsung di stadion. Gitu. Dan dia datang ke tempat latihan, dia lihat itu bagaimana. Misalnya Luis Enrique memberikan pengarahan cara mereka taktik. Kan di latihan itu banyak tuh taktik-taktik yang dilakukan mereka tuh selama 1 jam lebih itu mereka latihan. Nah itu baru baru benar-benar. Jadi dia dapat ilmu betul-betul gitu. Dia dapat ilmu. Saya Itali nih. Saya punya ini Itali. Datang dong sana lihat langsung Itali. Oh begini. Jadi kalau lo datang balik ke Jakarta, next ada pertandingan Euro, lu bicara enak tuh, karena lu sudah pernah mengalami langsung, lu apalagi lu lu bicara hebat, jadi kurikulum vitae lu tuh bertambah kuat, karena lu nggak asal ngomong, karena lu nggak pernah lihat tim itu aja, lu nggak pernah lihat tim itu aja, lu ngomong banyak, ya kan? Tuh, Gervin Nathaniel, ini dijawab sama Om Ropan tuh, melihat kacau katakanlah, fenomena pengamat fenomena dadakan saya lihat ini. Lu di aja sosial lihat media. ketemu pemain itu aja nggak pernah, tapi kalau lu sudah ketemu, lu udah ketemu pemainnya kan Nah, enak kan, lain deh ya. Lu face to face tuh, lu foto bersama kan enak gitu, lu taruh di rumah jadi orang mau bicara banyak sama lu, ini gua no, gua datang. sama gua datang, gua sama ini Granit Xhaka nih, sama Shaqiri, okay iya lah kan, ya. Sama Seferovic ini, Embolo kan, gua datang di sini, ini gua sama Harry Kane nih, ini gua sama Raheem Sterling nih. Ya kan, gua sama Verratti, sama Jorginho, kan enak itu datang situ. Ini Ciro Immobile nih sama gua nih. Ini sebelum dia masuk lapangan, gua hadang dulu sedikit nih. Gua minta foto bersama. Wah, sama siapa? Wah, sama Insigne. Kan lu sebagai penggemar Italia, lu bangga dong pulang ke Indonesia nih, bahwa gua pernah sama Roberto Mancini nih. Wah, kapan lagi kan? Jadi yang maksud saya yang gitu-gitu, lu bisa dapat dapat ilmu banyak gitu kalau lu kesana gitu. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.